cuma mimpi, berarti gue aman dong. Tapi masalahnya, gue gagal jadi janda kaya. Rumpi deh ya. Ayo dong darling, aku pengen makan, udah lapar. Haus. Siapin sekarang ya bang ya. Mamaruk itu lari. Iya, kenapa bisa ya? Wah, ini mah kampung bakalan gak beres lagi dah. Oh, out! Iya, iya. Out, pergi! Out! Waduh. Rencana aku gagal. Mamaru hidup, aku gak jadi nikah sama Jani. Ngomong-ngomong, imam sholat hari ini siapa ya? Pak Haji Marjuki. Pak Haji Marjuki? Iya. Nih, baju. Ambil. Buat saya nih. Iya udah ambil. Waduh, terima kasih. Buat berapa lama lulusan mau jadi orang baik-baik? Subhanallah. Inilah ujian. Di saat kita ingin mendekatkan diri sama Allah Azza wa Jalla, malah makian yang didapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be, ente mau ke mana? Abang mau sekolah lah, Bang. Mau jadi apa ente sekolah? Abang pengen jadi presiden lah, Bang Bundes. Mimpi ente. Anak orang susah kayak ente kagak bakal lah bisa jadi presiden. Daripada jadi anak orang kaya, Bang, bisanya cuma ngamburin duit orang tua. Daripada anak orang miskin. Abis ini sekolahnya dikeluarin. Kok bisa bang dikeluarin dari sekolah? Ya enggak. Lihat aja ntar ya. Ente bakal dikeluarin dari sekolah. Ayo kita pergi bang. Song ente. Ane yang suruh perintah buat ente. Oh on ente. Ada burung. Songong. Tenang aja, karena ada Bahar. Bukan itu Har, Bang Buncis itu kan banyak akalnya Har, buat ngejahatin orang. Kata filsafat Arab, orang yang rasa itu berarti murtad be. Emang Tebe mau dibilang murtad? Astagfirullahaladzim. Lagian be, kalau murtad, Bahar temannya murtad dong be. Hus Bahar, jangan diterusin lagi ya. Perkataan itu doa. Yuk kita sekolah. Yuk. Kita ini pada mau nangkap lo. Masa gue lepasin, tuh gak? Emang gue salah apaan sih, lepasin dong. Lo punya salah sama gue, Be. Emang gue punya salah apaan, Un? Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf deh, Un. Ya, Un, Bahar sama Tebe mau masuk sekolah. Ya udah masuk aja, Di. Gimana gue pengen masuk sekolah, Un? Orang gue dipegangin tangan gue. Lepasin, lepasin. Wah, Pak, tolong buka pintu. Pak, Pak,
Gak bisa. Murid yang udah telat tuh gak boleh masuk. Katanya mau jadi presiden. Datang aja telat. Be, ini gak bisa dibiarin, Be. Gara-gara mereka, kita gak bisa masuk sekolah. Tenang, Har. Kejahatan jangan dibahas dengan kejahatan. Terus kita bahas pakai apa, Be? Kita bahasnya pakai perbuatan yang baik, Har. Dah, gak bisa lepasin. Ayo, kita pulang. Bagus. Ani senang main di perempat. Karena ente, bebek kagak boleh masuk sekolah. Nih, ane persen buat ente ya. Hilang. Bang Ratu ya. Empat dah. Loh, kok cuma ceban bang? Tuh, gak sesuai janji nih. Mana nih, bohong banget. Ani memang janji ngasih ente satu orang 50.000, 50.000. Kalau ani ngasih banyak, entar ente jadi malas berpikir. Loh bang, itu namanya gak adil. Betul gak? Betul, 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 betul. Song ente. Udah berani ngelawan titah ani. Ente ini anak kecil. Yang gak berpendidikan, gak punya masa depan. Hidup ente ada di bawah ketiak aneh. Assalamualaikum. Salam, salam. Be, tiba dia melemah gak ya? Kalau tiba sama Bahar pulang jam segini, Mbak pasti marah dong, Har. Tapi kita dari kecil mesti belajar jujur, Har. Eh, sore, mulai. Fatima, kurang kencang. Fatima, kurang kencang. Fatima, bagus. Itu baru terasa baunya. Hei Fatima, ente lihat tuh kelakuan anak ente. Cita-citanya pengen jadi presiden, tapi sekolahnya polos. Terlalu. Tapi gak bolos kok, Mak. Gimana dibilang gak bolos kalau jam segini udah pulang? Anak durhaka ente, Be. Bohong, Mak. Bang Buncis mah tukang bohong. Tapi gak bolos kok, Mak. Tapi bukan anak durhaka, tapi anak soleh. Tebe udah ngecewain emak. Tebe udah bolos sekolah. Bang Buncis, kenapa sih suka usil sama Tebe? Jangan dibilang Bang Maruk kalau aneh nggak usil. Ayo Soleh, kita nyanyi dengan suara emas kita yang merdu. Lagu apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore, ho! Har, tapi mau ke dalam liar. Siva. Ada apa ya, Mas? Kamu Siva kan? Siva? Siva itu siapa ya? Saya bukan Siva. Nama saya Sinta. Apa ini ujian ketika Hasan mau benar ya? Hasan gak bakalan kenal seorang wanita dulu sebelum kenal sama Allah. Bismillah. Kenapa? Kok senyum? Emang ada yang salah ya? Enggak. Aku seneng aja karena Allah telah memberikan aku kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Dulu waktu aku lahir, orang di sekitar aku semuanya tertawa bahagia. Dan ketika nanti aku mati, aku pengen ada orang yang menangisi aku. Dan itu kamu, Siva.